Kata aku sih selera coba. Itu baksonya lembut. Oh iya, baksonya empuk. Iya kan? Lembut gitu. Bener enggak? Bener kan? Mantap sudah, guys. Buat makan nasi goreng dulu. Eh, tolong kasih ini nasi tuh. Aku banyak kayaknya. Tawon pakai ini. Emang gak makan nasi goreng? Ini boleh ditemukan. Oh boleh. Enggak pada mau nasi goreng. Basuhnya dikit goreng. Ini boleh. Ini nasi goreng? Enggak. Ini nasi goreng? Nanti. Aku ambil nasi goreng dulu. Oh, eh basuhnya gimana? Ambil pakai apa? Gitu. Nggak langsung di sini. Ah iya benar juga ya. Atau aku yang pakai itu? Enggak lah. Ya. Oh, atau enggak. Ini punya Mira. Nih kita, aku makannya nasi goreng kebun siri. Bos nggak mau nasi. Bu Ira nanti. Loh. Enak banget udah. Aku yang kecil aja satu. Udah di sini gitu aja. Emang aku minta bahasanya Bu Ira karena bahasa aku udah kumakan tadi. Emang aku ambil ya. Emang aku. Ya. Emang ayamnya udah sih cobain. Semalam enak gak? Nasi goreng gak? Bahasanya. Nasi goreng bos. Wah mau bakso. Aku udah lama loh bos gak makan nasi gorengnya. Dia rasanya kari gitu ya. Kayak kari ya. Kayak kecap gak sih? Makanannya. Kayaknya gak tuh juga deh. Kalian bahan ini unik banget. Iya bu, kalian berapa sih? Kita makan bisa jam 10. Makan lagi bisa serat kita makan. Berendam dulu cobain, enak kopi berendam. Wawancara aja mendingan. Iya. Bentar berendam. Lu mau berendam lagi? Mana udah berendam? Ya gak sempet lah, kan mau makan katanya. Ya ambil nunggu pesanan. Oh iya benar. Enak gak bahasanya yang bisa? Nih, ayamnya juga enak kok. Enak ya? Enak sama cabai. Enak ya? Mantap sudah kakak. Penasaran komentar dulu lah, dia kan pintar bikin bakso. Gimana enak? Emang bakso ayam? Ini baru masuk. Tuh. Ya kan? Kelebihannya apa? Bener gak? Empuk. Lembut gitu loh ya. Dan berasa. Kalau melihat, jujur aja kalau lihat teksturnya kayak yang banyak tepung nggak sih? Yang bilang ya. Dari penampakannya gitu loh. Bener nggak ya? Tapi pas dimakan daging banget ya. Ya bener. Jadi ini tempatnya deket Tamrin City. Deket GPI. Kalau mau beli ini dikasih 5. Deket Aspak juga. Jalan kaki mah bisa banget ya. Aspek ya. Aku Tamrin ya, aspek kan ada 3. Kita harus berpartisipasi memajukan UMKM. Dengarlah kata Bu Ira. Belinya malam guys. Tadi dengan membeli dan jual oleh pedagang. Dan emang ini enak ya? Kayaknya bagus. Dan kayaknya juga bersih. UMKM itu merupakan the backbone of economy. Betul. Karena selalu selamat dan menyelamatkan perekonomian negara dalam lagi pandemi ini ya. Iya, dalam semua udah terbukti dalam krisis ekonomi. Okay, jadi mereka lebih bertahan daripada yang bisnis besar. Bisnis besar itu dia membesar tapi mudah ambruk. Itu kenapa? Karena kan dia skala besar, modal besar. Ketika revenue-nya nggak sebesar biasanya, pasti kan langsung terdampak dengan sangat hebat. Ini agak ekonomi yang mana ya? Aku jadi bingung. Nggak sih, karena aku kemarin membahas juga tentang itu. Iya, ini
baper banget jawabannya. Maaf enggaknya kalau dianggap melebihi setuju. Canda bu. Maaf kemudian. Semua bisa jadi ahli kalau emang pintar. Gimana apa ketemu? Kan pintar. Paling pintar saya. Paling pintar dan bosnya. Aduh. Enggak itu. Itu paling pintar lah si bos. Soalnya paling pintar dan bosnya. Jadi lebih bos lagi. Aduh, kocak deh. Kalau ini apa sih namanya? Maksud aku suka yang apa tuh lemak-lemak itu, tapi kalau ini apa sih? You know. Gimana sih? Gaji. Beda ya? Enggak tahu. Emang itu gaji. Pokoknya aku suka lemak, tapi kalau ini ya enggak lah, susah. Lemak itu enak kalau di ember kuah-kuah gitu. Enggak. Emang kalau iga bakar kan enak juga ada lemaknya. Ya kan? Tapi tetap ada jusnya kalau kering nggak sih? Nggak. Oke. Cepet aja. Sikap itu harus dinyatakan. Rambut. Is it mine? Aku tarik dari sini tadi. Sorry. Apa lagi aja? Lupa acarnya. Emang basi? Nggak tahu juga. Aduh, kita tuh harus check up dalam beberapa jam kok. Enak gak sih itu? Aku gak mau nambah nasi goreng kamu. Ya nanti dulu. You don't like it? Aku lupa acara diingetin Bu Ira. Kata Bu Ira, sarapan kita lebih enak mana sama makan siang kemarin. Enak kan ini? Iya, bener ya. Maksudnya makanan di sini tuh bukan yang gak enak, tapi juga ya gak spesial ya. Ya gak? Iya gitu. Yang kita pesen, tapi kan belum tentu yang lain. Mungkin ada yang gitu loh ya. Mungkin ada yang enak. Mungkin steaknya enak ya. Mungkin. Tapi memang restorannya kan tempatnya nggak beroperasi dengan nggak buka. Jadi ke kamar aja. Jadi basi. Basi nggak sih? Lo bos kemana? Ngapain? Ya kan udah enak banget sih. Yang kecil-kecil ya? Ya kan? Kayak empuk banget gitu gak? Kayak soft gitu ya. Ini kalau buat kontainer aku mau borong tuh. Tapi dia alinya sore atau dari pagi udah deh ya? Sore kali ya? Sampai dari sore sampai malam banget gitu ya. Aku juga gak doain sama sekali emping. Menurut aku emping itu baik dan gak enak. Habis kesini-sini lumayan suka. Ternyata ini ada lemak yang aku sukanya dulu dikit. Susah. Emping. Enak kan ini ya? Ini nasi gorengnya juga gak dipanasin loh. Kebayang gak sih kalau dipanasin enaknya kayak apa? Ya kan? Ada yang masuk nasi. Sedih banget. Jangan ketawain aku. Aku gak tahu ya mat kidingnya kemana. Bos kemana sih bos? Dia masih nengok sahamnya. Jadi di sini tetap. Ya kita semua tetap sambil kerja ya. Jadi bukan staycation sebenarnya, workation. Sayang mas kompen gak cukup. Tuang tiga yang speechless. Ayam. Jangan lupa. Gak mau makan pakai nasi putih ayamnya. Nasi putih ayamnya. Sayang ngopin dulu. Kan udah kering. Ya.
sambelnya kira-kira enak nggak? Sambel bakso ya? Tapi aku nggak keingetan pakai sambel karena udah enak. Ya nggak sih? Buat ini nggak banyak sekali nasi goreng. Untungnya masih ya? Banyak. Bisa nggak makan? Akhirnya nggak makan. Makan. Coba ada lagi. Beli nggak mau? Makannya? Enak lah, kayaknya. Ini bahasa pakai yang. Jadi nasi goreng harganya 50.000 ya? Tapi kan sebenarnya ada banyak macamnya ya, bos? Apa sih, kambing gitu-gitu ya? Ayam? Itu macam aja. Iya, nggak ada yang lain. Serius? Serius, bos. Nggak ada pilihan sama sekali? Enggak, cuma ayam ada, cuma kambing. Oh ya kan, nggak ada pilihan ya kan? Tapi makan kan siapin perut buat makan lagi gitu. Kan mau makan apa? Jadi nanti mau makan dari hotel lagi ya? Nah 11 ini maksudnya. Mau apa? Itu kayak udah siap pulang gak ya pas makan ya? Maka bilang mas long ngepet. Kita mau pulang. Ya bagus aja bu. Aku makan di sini aja, Bang. Kenapa, Bang? Tapi aja makan. Ambil dulu aja, ambil dulu. Apa? Bos kan ngomong ya, Bang, ya? Enggak. Ya, jadi udah plus kan. Mau makan aku di sini. Ini cari mati ya, Bang? Enak ya? Kambingnya itu gak yang empuk banget, tapi juga gak keras. Pas aja. Main bos diem aja, saking enak. Enak. Apa aku nggak pernah? Aku mau balik makan. Beda aja. Nah aku mana? Kita habisin dulu ya. Nanti. Aku, pada mau jus kan? Aku udah bikin es batu kak. Nanti lanjut lagi ya, kita mau habisin makanan dulu. Ya.